Halo guys, sekarang aku jual masker wajah loh. Tersedia 6 varian istimewa. Ada coklat, green tea, tea tree, niacinamide, charcoal, and oat and honey. Harganya murah banget guys, cuma Rp25.000 aja kamu bisa maskeran sampai 5 kali. Caranya mudah loh guys, tinggal masukin aja ke dalam wadah. Terus kasih air secukupnya seperti ini guys. Lalu kita blend sampai semuanya rata. Nah kalau kayak gini, di peel offnya tuh gampang banget dan gak sakit guys, karena teksturnya seperti jelly kayak gini. Dan ini tuh enak banget, adem banget. Kamu bisa sesuaiin dengan varian yang sesuai dengan kebutuhan kamu ya guys. Kalau misalkan kamu berminat untuk beli masker aku, kalian bisa ke Shopee aja langsung. Ke Tokopedia aku juga ada, Lazada atau WhatsApp atau Instagram. Thank you. Halo everyone, here's me again, Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing ke teman-teman produk dupes dari Hatamugi Skin Conditioner. Ini adalah produk Indonesia kayaknya, local brand, dan aku excited banget untuk tunjukin ke kamu seberapa miripnya produk ini sama Hatamugi Skin Conditioner. Mungkin dari kamu udah tahu dari judul thumbnail aku, tapi yang jelas di sini aku udah bawain produknya di depan kalian, jadi kamu bisa menilai sendiri seberapa miripkah si produk ini dengan yang Hatamugi Skin Conditioner yang udah aku pakai bertahun-tahun gitu. So, teman-teman, ini tuh judulnya adalah Autumn Pure Nature Skin Conditioner with Hatamugi Extract. Jadi ada bacaan Jepangnya juga. Terus di bawahnya ada bacaan Moisturizing, Refreshing, dan Conditioning. Per Barley Extract keeps your skin moisturized and hydrated. Isinya 500 ml. Aku udah siapin 2 kapas. Ta-da! Lalu kita pakai Hatamugi Skin Conditioner dulu. Ini pakaikan sedikit aja karena dia silikot, menyerap airnya tuh bagus banget ya. Oke, ini yang Hatamugi. Nah, ini aku udah pakein yang Hatamugi Skin Conditioner. Jadi kayak aku kasih gini aja ya. Nah, sekarang kita akan gunakan Autumn Pure Nature di sebelah kiri aku. Kebetulan aku tuh kulitnya habis facial. Jadi memang merah-merah banget di pipi aku sini, tapi nggak apa-apa banget, nggak usah dipikirin. It's okay. Nah, sekarang yang ini ya, deg-degan sekali aku. Untuk wangi Autumn Pure Nature yang ini, teman-teman, beda banget sama Hatamugi ya. Kalau Hatamugi itu tidak berbau sama sekali. Kalau Pure Nature kayak ada wanginya gitu. Oke, ini yang Autumn ya. Jadi dia memang formulanya mirip air biasa gitu, warnanya agak keputihan. Oke, sekarang kita diemin kayak gini juga biar tahu penyerapannya kayak gimana. Tunggu beberapa saat dulu ya teman-teman, biar aku bisa ngerasain rasanya dan enak nyamannya di mana ya. Ini aku tutup biar nggak tumpehan. Taruh lagi di sini. Oke. Sekarang kita akan buka. Oke, ini yang untuk Hatamugi Skin Conditioner. Yang ini yang Autumn. Dua-duanya kayak kasih kelembapan sih di aku ya. Nanti ya, kita tunggu kering dulu biar bisa lihat kayak gimana kelembapannya di kulit aku ya.
Oke, okay, nah udah nih, udah setengah kering. Aku bisa bilang sih ya, pas dipakai pertama kali tuh nggak ada rasa yang berbeda sama sekali. Dua-duanya sama-sama enak di kulit aku. Terus kalau yang Hatamogi tuh, kalau aku pegang-pegang seperti ini kulit akunya, dia kayak masih bikin bouncy kulit gitu, jadi kayak melembabkannya oke banget. Sedangkan kalau yang si Antum ini ya melembabkan juga, cuma nggak terlalu yang bouncy banget sih gitu, jadi kayak melembabkannya ya lumayan juga sih ya, nggak ada yang kayak berbeda mencolok tuh, nggak ada sama sekali. Dua-duanya kayak kalau aku giniin masih agak tacky, masih agak lengket-lengket gitu, which is itu bagus ya, artinya dia emang kasih kelembapan di kulit. Oke, okay, so far selama 5 menit aku pakai si Autumn ini nggak bikin kayak pengen gatel, nggak pengen garuk-garuk gitu, jadi nggak gatel sih di kulit aku. So far so good, nggak ada yang berbeda sama sekali dari kedua produk ini. So ya, yeah. Kita akan ngomongin packaging. Seberapa mirip dia? Mirip banget ya, mirip banget banget. Kalau kamu bisa lihat, dia tingginya sama, dia tingginya sama, judulnya juga sama, dan ada gambarnya juga sama banget ya teman-teman. Kalau ini karena dia memang dibuat di Indonesia ya, ini itu bacaannya yang belakangnya itu semuanya bahasa Indonesia, nggak ada stiker sama sekali. Terus ada expired date-nya sampai 2024. Dan dia ini ada ingredients-nya juga, cara pakainya juga ada. Pokoknya sama kayak gini. Kalau ini kan Hatamogi Skin Conditioner, ininya tuh kayak di stiker gitu ya, di stiker karena dia kan memang produk Jepang. Jadi di stiker, terus ini bahasanya bahasa Indonesia gitu. Ada expired date-nya juga. Dan ada cara pakainya juga sih teman-teman gitu. Untuk ingredients-nya I'm not sure. Kalau aku perhatiin ya, kalau dari Hatamogi Skin Conditioner, ini dia water, dipropylene glycol, aku nggak ngerti sama sekali bahasanya, cuma yang jelas ada di bawahnya yang Hatamogi Skin Conditioner. Sedangkan kalau yang ini ingredientsnya aqua juga bahan utamanya, terus pakai glycerin juga, dia glycol juga, jadi sama ya, glycol juga, pakai glycerin juga dua-duanya. Dia juga sama-sama pakai citric acid. Jadi menurut aku ingredients-nya hampir sama ya, teman-teman, sama Hatamogi Skin Conditioner. Oke, okay, begitu ingredients-nya. Sama persis, cuma wanginya beda sih. Kalau ini kayak nggak ada wanginya sih, teman-teman. Ya. Yeah. Wanginya nggak ada kalau Hatamogi Skin Conditioner yang ini. Sedangkan yang Antum Pure Nature ini wanginya itu ada sih sedikit, tapi nggak terlalu menyengat sih gitu teman-teman. Untuk harga Hatamogi Skin Conditioner yang ini harganya sekitar 100.000-an gitu ya, 105.000-an. Nanti kalau misalkan mau beli, teman-teman bisa klik link di bawah di description box, cek aja, tinggal check out. Ya ini sekitar 100.000-an, tapi sering diskon juga, terus gampang banget dicarinya di mana-mana, bisa di marketplace atau bisa di drugstore juga, dia udah masuk ya, Watson, Guardian juga ada. Sedangkan kalau yang Autumn ini aku nggak tahu apakah sudah masuk ke Guardian atau Watson. Yang jelas aku ini temuin dia di Ion Mall BSD, di lantai bawahnya, di supermarket BSD-nya, BSD, supermarket Ion-nya. Terus harganya teman-teman jangan kaget, ini aja cuma 30 ribuan saja ya. 30 ribuan saja, kamu dapat ingredients yang hampir sama, terus kamu juga dapat packaging yang
persis. Terus kamu dapat isi yang sama pula seperti ini. Jadi ya, pilihan semua di kamu ya teman-teman. Kalau aku pribadi gak ngerasa ada perbedaan pas dipakainya. Dua-duanya sama-sama enak gitu. Si Anthem juga enak dipakainya, melembabkan juga sih. Tuh, lihat yang sebelah sini kan pakai Anthem ya. Ini Hatamogi. Jadi gak ada bedanya sama sekali. Aku proud banget sama produk lokal ini. Bagus. Jadi silakan aja kalau misalkan ada budget, mungkin kamu bisa coba yang Hatamogi Skin Conditioner. Kalau lagi budgetnya nggak ada, cobain yang Anthem Skin Conditioner. Yang ini juga oke banget. Sama enaknya bisa dibuat maskeran juga, ya. Kesimpulannya, aku suka sama produk dua-duanya. Sama si Anthem juga suka banget. Ya, ini bisa dijadiin facial spray juga. Ya, pelembab juga. Pokoknya bisa bikin maskeran juga. So, itu dia dari aku. Silakan cobain aja teman-teman kalau ada budgetnya. Silakan beli yang ini. Kalau nggak ada budgetnya, beli yang ini juga. Oke, sama bagus. Thank you so much everyone yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka. Dan subscribe channel aku. Kita ketemu lagi next time. Bye.